Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Subhanallahi wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nur Fadilah, Bapak Direktur, Bapak Senior saya, mantan Kepala Desa Belaroma, dan adinda saya, Kepala Desa atau yang mewakili karena tidak ada, Kepala Desa Belaroma. Saya bilang adinda saya karena saya dan lebih duluan Kepala Desa daripada beliau. Dan saya hormati Pak Kua, Pak Koordinator Pembina Sakir Ramadan Warfadillah, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua santri yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama di tempat ini mudah-mudahan membawa hikmah. Di antara sekian yang pembicara duduk berdiri di bawah tadi, saya lihat saya berdiri di atas panggung sini. Kenapa? Karena saya merasa setingkat dengan anak-anak yang tadi berdiri di sini. Seolah-olah saya kembali jadi anak-anak juga. Malah ilmu daripada anak-anak ini sudah melebihi daripada ilmu saya. Saya ini sudah menjadi manusia masa lalu sebenarnya. Manusia yang pengetahuannya sudah berlalu, tidak modern seperti anak-anak tadi. Saya sangat berbangga melihat penampilan anak-anak yang berdiri di sini. Sebelum saya jadi kepala desa, sebelumnya itu saya jadi koordinator pembimbing mahasiswa KKN. 10 angkatan mahasiswa KKN saya bina. Saya keliling ke desa-desa termasuk di desa Belaroma ini. Mudah-mudahan tidak ada mahasiswa saya yang dengar ini. Rasa-rasanya di dalam benak saya tadi ini lebih pintar anak-anak yang baru masuk di pesantren Nur Fadilah. Saya sangat berbangga seperti itu. Saya pantau mahasiswa saya dulu, tidak ada yang mengisi ceramah, khotbah. Ini anak-anak 6 orang berdiri sendiri malah berbahasa Inggris. Luar biasa. Saya sangat menyesal jadi orang tua. Andaikan saya masih anak-anak, saya masuk di pesantren Nur Fadilah. Tapi apa boleh buat, sudah berlalu. Mudah-mudahan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ini bisa masukkan di pesantren ini dan mengikuti jejak daripada anak-anak yang sudah membuktikan kemampuannya di sini. Sudah bukti, bukan lagi janji. Kalau para caleg dulu itu biasa banyak janjinya. Ini sudah bukti, bukan janji. Ya. Ini sangat mengagumkan ini. Jamaah sekalian yang saya hormati, emang sudah suka duka di pesantren itu. Kalau baru-baru masuk saya lihat itu mengeluh. Mengeluh karena dia harus bangun cepat, harus hafal ini dan itu, harus salat. Itu awal-awalnya dia mengeluh. Tapi saya ingat ada seorang dulu yang namanya Ibnu Hajar. Sebelumnya itu bukan namanya Ibnu Hajar. Dan
pada tahu siapa namanya itu, seorang yang masuk sekolah tapi dia merasa sangat bodoh. Akhirnya dia kasih masuk bajunya di tas, pulang ke kampung. Mungkin ada salah seorang di antara anak-anak pesantren juga yang pernah seperti itu, pulang. Di tengah perjalanan pulang, hujan keras. Dia masuk ke gua berteduh. Di dalam gua, dia melihat air yang menetes yang menimpa batu besar. Kemudian batu itu berlubang karena tetesan air tadi di dalam gua itu. Di situ dia mengambil hikmah bahwa sesulit apapun pekerjaan, kalau kita tekun dan rajin akan berlubang juga seperti batu tadi. Seperti inilah anak-anak pesantren saya lihat ini. Seberat apapun dalam pesantren itu, kalau dia tekun, rajin dibina oleh bapak-bapak pembina, insya Allah seperti tadi juga pembuktiannya. Ini suatu kebanggaan yang sangat besar. Jamaah sekalian yang saya hormati, amanah yang diberikan kepada saya ini adalah halal bihalal, dengan maksud merekat uhuwah. Tadi saya dengar yang membaca Quran di sini menyinggung innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya kita semua ini bersaudara, maka seharusnya kita semua ini damai. Ada di sini yang bermusuhan di dalam ruangan ini, segeralah bertobat. Karena kalau orang mukmin itu sebenarnya bersaudara, ihwatun faslihu baina ahwaikum, maka sepantasnya tidak ada dendam di antara kita, tidak ada musuh. Jadi wajib hukumnya bagi yang hadir ini terhapus semua musuh-musuhnya. Satu bulan lamanya kita berpuasa Ramadan, salat tarwih, salat tahajud, dan berbagai macam ibadah, semuanya terhapus karena tiga perbuatan dosa yang kita lakukan. Sewaktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk akan melaksanakan Idul Fitri, sebelum naik baca khutbah, dia mengucapkan amin tiga kali. Tiba-tiba Nabi mengucapkan amin, 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 baru naik khutbah. Selesai khutbah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa tadi sebelum khutbah Nabi mengucapkan amin tiga kali? Lalu Nabi menjawab, tadi datang malaikat Jibril berdoa tiga kali. Yang pertama doanya dia bilang, ya Allah, jangan terima puasanya, ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Iya, kita semua ini adalah anak. Anak bukan anak-anak. Kita semua ini anak. Jadi bukan anak-anak yang dikenai ini, anak. Otomatis kan kita semua ini anak. Jadi tidak diterima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ya. Begitu susah payahnya orang tua. Orang tua yang kedua adalah guru-guru pembina kita. Ya. Begitu susah payahnya orang tua mengasuh kita ini sehingga kita menjadi manusia yang diharapkan, bercucuran beberapa air,
yang terjadi pada ibu kita dalam kandungan itu. Ibu kita sudah berikan kita dengan air ketuban. Kita dilahirkan dengan aliran air darah. Setelah kita lahir, kita diberi air susu. Setelah air susu, kita diberi air keringat untuk membiayai kita supaya kita menjadi manusia yang utuh. Setelah air keringat, kita diberikan air mata. Doa ibu yang begitu mendalam, menyayangi anaknya, membina anak-anaknya. Kemudian banyak di antara anak yang berdosa terhadap orang tuanya. Maka pada hari Idul Fitri doa Nabi Jibril, jangan kau terima ibadah dan puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di sini kita belajar beruhuwah Islamiyah di rumah tangga dulu, pada orang tua dulu. Kalau kepada kedua orang tua sudah tidak bisa kita berbuat baik, apalagi kepada masyarakat luas. Ini. Yang kedua, Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasanya dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Siapa yang punya suami di sini? Jadi ingat, istri yang berdosa terhadap suaminya. Kenapa? Karena suami itu pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Karena laki-laki itu diberikan kelebihan dibanding dengan perempuan. Jadi artinya ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin rumah tangga itu harus cerdas membina rumah tangganya. Wajib hukumnya cerdas. Jangan sampai kita dilantik menjadi pemimpin rumah tangga lebih bodoh daripada istri. Makanya wajib hukumnya seorang suami itu jadi pembina yang baik supaya ibu-ibu tidak berdosa. Itu. Yang ketiga, doa Jibril alaihissalam, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan uhuwah. Asy orang apa? Dendam. Selalu marah-marah pada orang lain, pasalah tersikut dijah buan rais. Orang yang memutuskan silaturahim ini tidak diterima puasa dan ibadahnya. Maka tiga persoalan ini mari kita hapus kalau penyakit itu melekat ke kita. Ini pembentukan manusia-manusia yang beriman seperti anak-anak kita ini. Pesantren ini adalah salah satu upaya untuk membentuk manusia yang beriman. Tadi salah satu ayat yang dibacakan oleh penceram, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Anak-anak hafal semua. Niscaya diangkat, yarfa'i, diangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka dari awal anak-anak ini yang ada di Nur Padilla ini ditempa dengan keimanan, ketakwaan, sehingga selepas nanti di Nur Padilla ini silakan dengan berbagai macam keahlian, dengan bekal ilmu dan iman yang sudah ada, silakan jadi polisi. Tapi polisi yang sudah beriman karena sudah dididik di Nur Padilla. Silakan jadi dokter karena
dokter yang beriman karena sudah dididik oleh Nur Fadilah. Silakan jadi kepala desa, tapi jadi kepala desa yang beriman karena sudah terdidik dengan ilmu dan iman. Silakan jadi pengusaha, tapi jadi pengusaha yang tidak curang karena pendidikan yang didapatkan selama di pesantren. Wajar kalau Pak Desa tadi saya dengar bilang, mudah-mudahan di Tunggul Pau ini lahir nanti anak-anak yang cerdas seperti yang sudah menampilkan kemampuannya di sini. Itu adalah salah satu upaya untuk menanamkan keimanan dan ilmu sehingga kita bisa berdakwah di mana-mana. Alhamdulillah kita sangat bersyukur dengan kehadiran Nur Fadilah yang begitu ikhlas tanpa bayar masuk di pesantren ini, betul-betul dengan keikhlasan, sehingga tadi saya terbenak dalam hati saya menyesal karena sudah terlanjur tua. Andaikan saya masih anak-anak, saya masuk di pesantren Nur Fadilah. Luar biasa kemampuannya yang saya tidak bayangkan akan seperti ini jadinya. Saya sangat tidak membayangkan. Saya rencana saya ini diberi amanah saya akan berbicara panjang lebar di sini karena saya kira saya sendiri yang akan berbicara di sini. Ternyata kemampuan 7 orang di sini tadi kan? 7 orang. Luar biasa kemampuannya, sehingga saya juga ikut-ikutan naik berdiri di sini karena saya merasa setingkat dengan anak-anak yang berbicara di sini. Pak Desa di bawah semua. Saya naik di sini karena saya merasa selevel dengan anak-anak yang telah menunjukkan kemampuannya di sini. Saya tidak usah berpanjang lebar karena ibarat tanaman sudah banyak sekali menelan pupuk ini. Kalau dari awal tadi ceramah yang ditampilkan di panggung ini dan di podium bawah, kalau itu semua kita simpan sebagai bekal pengalaman, insya Allah kehidupan kita ke depan akan sangat terarah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.